Nikita Mirzani bongkar isi chat Irfan Sebastian dan Barbie Kumalasari. Irma Darmawangsa langsung putus. Perseteruan yang terus terjadi antara Irma Darmawangsa dan Barbie Kumalasari tampaknya masih menjadi perbincangan hangat netizen. Sejak Barbie Kumalasari yang terus mepet pada Irfan Sebastian, baik Irma maupun Barbie masih terus saling adu sindir. Barbie yang menyebut dirinya hanya berteman dengan Irfan sepertinya tak membuat Irma berbaik hati pada Barbie. Pasalnya, tingkah pola Barbie maupun Irfan terus-menerus membuatnya geram. Belum lama ini, bahkan Irfan juga kedapatan membelikan baju untuk Barbie Kumalasari. Tak hanya itu, Irfan juga pernah lakukan video call bertelanjang dada dengan Barbie Kumalasari. Berbagai hal yang mereka lakukan lantas membuat Irma memberikan peringatan kepada Irfan. Hal ini bermula pada saat Nikita Mirzani membongkar isi chat dari Irfan Sebastian dengan Barbie Kumalasari. Sebelumnya hal itu terungkap saat Nikita Mirzani, Irma, dan Irfan terlibat dalam syuting sebuah acara. Saat itu Nikita mencoba untuk mencari tahu isi voice note dari Barbie Kumalasari pada Irfan. Lantas Irfan terus mencoba untuk mengambil kembali ponsel miliknya. Nikita mengatakan jika dalam percakapan tersebut banyak emosi, orang memberikan ciuman. Sontak Nikita pun berusaha untuk memberitahu Irma Darmawangsa. Unggahan yang dilakukan Irma Darmawangsa itu pun mendapat beragam komentar dari netizen. Selain itu, Irma juga menulis kalimat pilihan tegas untuk Irfan Sebastian. Irma meminta agar Irfan memblokir Barbie Kumalasari atau putus dengannya. Block it here or you and me end. Pada Irfan Sebastian, tanknya ini kita Mirzani dah kepoin isi WA di HP Irfan, tulis Irma Darmawangsa. Banyak netizen yang meminta pada Irma agar ia mengambil keputusan tegas dengan memutuskan hubungan dengan Irfan. Cowoknya gak pantas dipertahankan, mbak, buang aja. Putusin aja, laki-laki tidak bertanggung jawab. Masih banyak di luar sana yang mau sama Dek Irma. Nyari cowok lagi deh, Kak Irma, kan cantik. Belum ada kepastian dari Irma hingga kini perihal kelanjutan hubungannya dengan Irfan. Tetapi Irma masih kedapatan menyindir seorang dalam Instagram story-nya. Diduga itu ditujukan pada Barbie Kumalasari. Terus aja petote nyok alias penyok ngatain gue terus nggak cantik dan seksi. Lo berasa kecantikan, ha? Tulisnya. Dan terbaru terungkap kembali terciduk Irfan Sebastian mengantarkan makanan untuk Barbie Kumalasari. Oh ya, ini sate. Nah pemirsa, pakai mie nggak? Lalu bagaimana menurut kalian, guys? Jangan lupa komentar di bawah, like, jangan lupa subscribe. Terima kasih telah menonton.